Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua. Korang dapat banyak duit raya tak? Ke korang yang kena bagi duit raya? Ha, yang dapat duit raya tu bolehlah usah game-game yang keluar bulan ni. Game santai. Bushido to you wa shinu koto to mitsuketari. Game pertama ni sebenarnya dah keluar pada raya keempat atau 5 Mei. Track to Yomi adalah side-scrolling game di mana korang sebagai seorang samurai akan mempertahankan kampung dan orang-orang kampung daripada musuh-musuh. Lengkap dengan presentation yang sinematik, combat yang bergaya, kisah yang penuh misteri dan soundtrack yang rancak, Track to Yomi dikeluarkan di PC, PS5, Xbox Series X dan S, PS4 dan Xbox One. Warhammer 40K Chaos Gate Demon Hunters adalah fast-paced turn-based tactical RPG dalam galaksi yang penuh dengan kuasa chaos yang jahat, dan sebagai Grey Knights, korang akan menghalang diorang daripada merosakkan galaksi. Game ini dikeluarkan pada 5 Mei di PC. Bagi peminat-peminat JRPG pula, Eiyuden Chronicles Rising adalah 2D action RPG yang memperkenalkan pemain kepada dunia Eiyuden Chronicles dan terletak di dunia yang sama dengan Eiyuden Chronicles 100 Heroes. Korang juga tidak perlu rasa terbeban waktu main sebab korang cuma kawal satu watak sahaja, bukan ketiga-tiga watak dalam parti. Eiyuden Chronicles Rising dikeluarkan pada 10 Mei di PC, PS5, Xbox Series X dan S, Nintendo Switch, PS4 dan Xbox One. Seperti Dead by Daylight dan Friday the 13th, Evil Dead The Game adalah asymmetrical multiplayer atau co-op game di mana satu tim yang mengandungi 4 orang pemain akan cari barang-barang penting untuk mengalahkan demon yang juga dimainkan oleh player. Single player missions dan story juga ditawarkan dalam game ni. Evil Dead The Game akan dikeluarkan pada 13 Mei di PC, PS5, Xbox Series X dan S, Nintendo Switch, PS4 dan Xbox One. Vampire The Masquerade Swansong adalah RPG game di mana korang akan main sebagai 3 vampire yang ada berbeza-beza ability, dan pilihan korang dari segi playstyle dan pilihan dialog akan mengubah takdir dan masa depan Boston Camarilla. Game ini akan dikeluarkan pada 19 Mei di PC, PS5, Xbox Series X dan S, Nintendo Switch, PS4 dan Xbox One. Dollman adalah action RPG seram yang campur unsur-unsur futuristic sci-fi dan cosmic horror di mana korang akan explore planet yang misterius dan penuh cabaran. Game ini akan dikeluarkan pada 20 Mei di PC, PS5, Xbox Series X dan S, PS4 dan Xbox One. Sniper simulator paling popular di dunia kini kembali dengan tajuk kelima iaitu Sniper Elite 5. Kali ini di France pada tahun 1944 di mana korang akan hentikan projek Nazi yang bernama Operation Kraken. Sniper Elite 5 akan dikeluarkan pada 26 Mei di PC, PS5, Xbox Series X dan S, PS4 dan Xbox One. Pac-Man Museum Plus adalah upcoming game yang compile semua game dari Pac-Man series, dan ia adalah sequel kepada Pac-Man Museum yang keluar pada tahun 2014. Kompilasi game ini akan dikeluarkan pada 27 Mei di PC, Nintendo Switch, PS4 dan Xbox One. Itulah antara game-game yang keluar pada bulan Mei ni. Game apa yang korang berminat dan sedang menunggu untuk main? Tinggalkan jawapan di ruangan komen di bawah dan jumpa korang di video yang seterusnya.